Oke, kali ini aku akan menerbangkan Baby Ape Neria. Nanti hasilnya dari Hawkwave, Tom. Terus itu radionya Radio Master Zoro sama nah. Goggles-nya EV800DM ya. Oke, aku hidupin goggles dulu. Ini ILRS sama remote. Welcome to HTX. Engine on. Kita akan berputar-putar di rumah aja. Soalnya gara-gara kemarin itu keterangan dia gambarnya, makanya sekarang lagi nyoba. Semoga tidak terang lagi ya. Oke. Engine on. Engine off. Kalibrasi ini berarti di 3,95 nih. Siap. Engine on. Oke, on. Kita coba, semoga tidak crash ya. Soalnya ini pertama kali belusukan, belusukan main di rumah. Kita coba nonton aja. Oke, pelan-pelan ikutin infonya. Ini aku udah gemeter nih tangan. Masih gemeter, takut kayak situ. Tapi emang ya, intinya lah kalau FPV harus berani. Dan kosnya juga lumayan kalau beli part-part yang rusak nanti. Ada anjing. Ada pemanasan, nanti baterai kedua ada lagi. Di sini aku pakai ini kan dari frame baby app, cuma FG IO baby app nya itu soft dia apa namanya, kebakar dia gara-gara tak punch untuk nyoba freestyle di luar dan masuk crash, habis itu copot dia IC nya makanya aku ganti ini ke Jam 2 apalah itu, itu yang berapa ya, yang 411 yang 40 ampere kalau nggak salah. Itu udah bisa 6S sih, tapi ini masih motor, ini masih 3S. Ini motornya 4000 berapa ya, 4500. Telemetry lost. Telemetry recovered. Nah, sama VTF-nya dari Darwin juga udah lepas apa namanya, dari soket antenanya itu lepas tiba-tiba, nggak tahu kenapa langsung tak ganti ke ini, direkomendasi sama suhu di Bali itu beli bagus, menjadi AKK apa ya, AKK efek 3 ultimate itu sampai 600 miliwatt, tapi ini aku pakai 400 aja gigaan dekat-dekat ini. Wow, baterainya sudah di 3,59. 30 seconds. Coba kita coba dulu sampai 3,50. Gimana naik? Kalau dia yang coba, nggak tahu nanti ya kalau di lapangan.
sekitar rumah itu berhasil balik agak besar. Kita coba masuk. Oke. Oh, sudah cukup mantap. Kita pulang. Oh, pendaratannya tidak sempurna. Gara-gara ada anjingku. Ah, ini kita berapa dapat ya? 4,52. Sebenarnya bisa 5 menit sih. Tapi ini baterai sudah agak drop dikit ya. Oke. Okay. Kita matikan kamera ya. Oke. Okay. Kita cabut baterainya. Sip. Motornya masih tidak terlalu panas sih, masih adem sih. Ya nggak terlalu pas panas langsung ngap gitu. Oke, ini motor aman, kita lepas dulu. Maunya sih ini tak ganti frame-nya ya, supaya bisa biar bisa lebih leluasa juga. Ini baterainya sudah. Soalnya ini, nah, nih padat banget. Nah, sama ini aku pakai akal-akalin pakai apa namanya? Kacamata hitam tak potong jadi ND filter. Karena ND filter lagi harus ngeluarin uang, jadi aku akalin pakai kacamata hitam. Ya, nanti kita tengok gimana hasilnya, oke? Okay?